أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Serambi, selamat datang di channel YouTube MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Saya Afifa, kembali lagi di acara Serambi Semarak Ramadan Tukrai Berkah Ilahi. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar puasa hari ini? Masih kuat sampai maghrib kan? Atau sudah ada yang batal? Ayo ngaku. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua puasa full satu hari dan bisa selesai sampai satu bulan ya. Amin. Baiklah teman-teman, kalau siang hari di bulan Ramadan, rebahan, tiduran, enak kali ya? Eits, stop, rugi. Lebih baik gabung dengan kami, ikuti acara ini sampai habis, yang tentunya akan banyak mendatangkan manfaat. Oke teman-teman, saya akan menemani teman-teman di rumah dengan sajian yang menarik pastinya. Kira-kira apa ya? Teman-teman tahu rantai? Tahu kan? Yang di sepeda, yang di motor. Tetapi kita tidak akan membicarakan rantai sepeda ataupun rantai motor. Namun pada kesempatan ini akan disajikan pidato berantai yang diistilahkan dengan Syahril Quran. Seperti apa keseruannya? Penasaran? Yuk, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan
Religion without sense Islam and sense without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang memunculkan pengertian bahwa Islam adalah kepercayaan yang sistemik. Tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah Malaikat Jibril alaihi salam agar disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna yakni Al-Quran. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan Quran Surat Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minat tulumati ilan nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Para pemirsa Serambi rahimakumullah, Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Hanya dengan demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalannya bertentangan dengan agama, diambil para ilmuwan, menyia-nyiakan waktu dan sumber daya, serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Sejatinya, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali pada masa berkembangnya Islam dulu, banyak para pakar muslim yang menjadi orang hebat karena selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Misalnya, pada masa Islam masuk di Andalusia Spanyol, kita mengetahui Abbas bin Farmas sebagai ahli ilmu kimia dan astronomi. Dia adalah penemu pertama pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya al-Naqqas terkenal dalam ilmu astronomi, ilmu yang dapat mengetahui terjadinya gerhana matahari atau bulan dan dapat pula mengetahui lama waktu terjadinya gerhana tersebut. Ibrahim bin Yahya menemukan teropong modern yang dapat mengetahui jarak antara tata surya dan bintang-bintang lain. Ahmad bin Ibas dari Cordova, ahli dalam bidang obat-obatan.
Ummu Al-Hasan binti Abu Ja'far dan Al-Hafiz, dua orang wanita ahli kedokteran. Ibnu Batutah dari Tangier, Maroko, ahli dalam bidang geografi. Dan banyak lagi para ilmuwan Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Oleh karenanya, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang Protestanis, kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis Taoist, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taoist. Padahal 14 abad yang lalu, kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Akan tetapi, untuk memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran dari segi kebahasaan. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di Quran Surah Toha ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dhikra. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Quran Surat Toha ayat 113. Para pemirsa Serambi rahimakumullah, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntun dari suatu kitab agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Dengan demikian, Al-Quran merupakan rumus canggih. Hah? Rumus canggih? Benar nggak? Benar. Betul nggak? Betul. Sumpah nggak? Sumpah. Rumus apa tuh, Neng? Dengar atuh.
Rumus tentang kehidupan, rumus tentang peradaban, rumus tentang kemanusiaan, rumus tentang keimanan, rumus tentang pernikahan, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang keadilan, rumus tentang kebenaran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dibolak-balik kok makin asyik, makin baca semakin menarik. Coba diresapi kok tambah asyik, sampai-sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, hidup jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, ternyata benar, syukur alhamdulillah. Pada akhirnya, kami mengajak, wahai saudara-saudaraku, orang Purbalingga. Yuh, inyong kararika, dedikakan Al-Quran, nggak pedoman urip. Hai saudara-saudaraku orang Sunda, hayo orang ajantankan Al-Quran, kangge kehirupan orang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, tak paham jadikan Al-Quran sebagai pegungan ugi. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, semoga kula lan panjenengan dadosaken Al-Qur'an kagem tuntunan ing gesang. Wahai saudara-saudaraku orang Prancis, alis ulizil Qur'ano parlo guade de notre vivre. Wahai saudara-saudaraku orang Inggris, let's make the Qur'an a guide to life. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya teman-teman, ternyata kita memiliki kitab yang isinya luar biasa. Tidak hanya berisi masalah akhirat saja, kitab Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat lengkap, yang dapat menerangi kegelapan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Oke teman-teman, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat, dan sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Afifah dalam menemani kalian semua dalam acara Serambi. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup acara ini, saya ada pantun nih. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.